Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam reformasi dan tak lupa salam 3-0 kepada penyokong-penyokong Pertahanan Nasional. Pertamanya, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang sudi untuk bersama saya di channel YouTube saya pada hari ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada teman-teman yang juga telah subscribe. Yang telah tekan butang subscribe di bawah tu, saya ucapkan ribuan terima kasihlah kepada anda sebagai tanda sokongan dan dukungan anda, dan juga sebagai tanda persahabatan silaturahim sesama kita. Dan bagi mereka yang masih lagi belum tekan subscribe atau melanggan channel ini, saya menjemput anda untuk tekan subscribe tersebut untuk kita dapat isu-isu semasa yang boleh kita kongsikan dari masa ke semasa untuk kebaikan kita semualah. Pada siaran kali ini di channel YouTube ini, saya hanya nak bincangkan satu perkara yang viral jugalah di media-media sosial, di mana semalam kita ada melihat PC, sidang akhbar yang telah diadakan oleh pimpinan Perikatan Nasional, terutamanya daripada parti PAS. Macam biasalah, sekarang ni yang banyak berkokok ni saudara adalah parti PAS. Ya, Bersatu saya dah tengok dah, tinggal jargon je. Tinggal jargon je yang masih lagi menyalak-nyalak kan. Yang masih cakap itu pun mengarut. Bila keluar berbulut jargon ni memanglah melucukan. Tak apalah, sekurang-kurangnya dia berbunyi dalam parlimen. Tidak seperti Lebai Hadi, yang hanya datang ke parlimen bila Anwar tak ada. Bila Anwar tak ada kat parlimen, bila ada sisi soal jawab dengan Anwar, dia hilang, raib tak ke mana. Kan? Kita tahulah perangai dia dulu lagi. Itu terbiak Lebai Hadi. Bila Anwar tak ada, macam-macam lah dia keluar. Hujah dia tentang Islam lah, tentang apalah, macam-macam dalil dia keluar. Bila Anwar ada, dia hilang. Dia berbeza daripada ulama' dulu-dulu, saudara. Ulama' dulu-dulu ni, dia menghampiri pemerintah. Dia menghampiri ulul amri. Dia menghampiri pemimpin. Ulama' berada di sisi umara'. Ulama' menasihati umara'. Ulama' dulu-dulunya nak jumpa dengan umara' ni pun bukan senang. Nak jumpa umara' ni. Tapi kali ini, peluang nak jumpa ada. Ulama' pula melarikan diri. Di akhir zaman sekarang ni, ulama' yang takut kepada umara'. Sebab apa? Sebab itu bukan ulama'. Dia kalau ulama' sebenar, dia tak takut bertemu dengan pemimpin, Perdana Menteri, dengan raja pun dia tak takut. Kalau ulama' yang betul-betul lah. Kalau ulama' yang betul-betul, yang mengikut ajaran Islam, yang mengikut sunnah Nabi, yang mengikut apa yang Al-Quran perintahkan, dan mengikut apa yang Nabi tunjukkan dan para sahabat tunjukkan, ulama' ini tidak akan rasa gentar dan takut. Usahakan Perdana Menteri, dengan raja pun dia berani depan. Kalau orang dulu-dulu, zaman-zaman Nabi dulu, bertemu dengan Fir'aun, bertemu dengan Namrud, macam-macam, raja yang lebih zalim, mereka boleh berdepan. Ulama' dulu pun sanggup dipenjarakan kerana apa? Kerana menentang pemerintah. Menentang raja, sultan dan sebagainya. Ulama' dulu-dulu lah. Sebab itu mereka juga pernah dipenjarakan. Mereka juga bergelar banduan selepas itu. Yang seperti mana hadis-hadis sebut banduan, banduan, banduan. Dia tak tahu. Di kalangan ulama' pun ramai banduan kecuali ulama' merang. Ulama' merang ni, dia rasa dia suci. Dia suci bersih. Suci dan sesucinya. Suci dalam debu. Dia rasa dia suci lah. Sebab dia tak pernah masuk penjara. Jadi dia rasa dia terlepas dari dosa. Dia usahkan penjara. Lokap satu malam pun dia tak ada duduk. Tuhan tak pernah uji dia. Tetapi dia jadi pejuang. Ini yang kita pelik ni. Sebab apa yang kita tahu, apa yang kita belajar, seseorang itu tidak akan menjadi pejuang yang hebat kalau tidak diuji terlebih dahulu. Mana ada nabi-nabi yang melalui perjuangan dengan mudah? Mana ada sahabat-sahabat yang melalui perjuangan dengan mudah? Mana ada ulama-ulama yang melalui perjuangan dengan mudah? Tak ada, saudara. Tak ada. Tidak ada. Kecuali Lebai Hadi.
Cukup mudah saudara perjalanan dia. Dia jadi wakil rakyat, dia tak mari parlimen. Dia duduk London pun tak ada idea kebajikan rakyat. Duduklah sebagai ahli parlimen Marang pun pernah saudara nampak dia bersama dengan rakyat di bawah. Ya, kecuali kat Masjid Rusila ajalah. Ya, pernah saudara nampak waktu banjir melanda Terengganu, Haji Hadi menyingkap jubah dia membantu bangsa banjir, mengharung air, ya, ziarah rumah ke rumah bawa bantuan macam wakil rakyat yang lain. Pernah saudara nampak? Tak ada saudara. Ya. Selaku wakil rakyat pun dia gagal, ya? Selaku ahli parlimen pun dia gagal, selaku duta khas pun dia gagal. Ah, ni nak cerita pasal jadi ni. Sebab itu dia melalui jalan politik dia cukup mudah. Tidak pernah diuji. Sebab apa cukup mudah? Sebab dia tidak mahu berjuang macam orang lain. Dia tidak mahu menempuh kesusahan seperti orang lain. Ya? Dia dulu pun macam tu. Ya? Dia hanya keluarkan fatwa, dia nak anak buah dia semua ikut. Aku tak ikut tak apa. Kau orang ikutlah. Bila aku kata perlembagaan itu kafir, kau kena percaya bahawa perlembagaan itu kafir. Kau kena berjuang, kau kena berjihad, dan kau kalau sanggup mati, kau mati syahid. Tak apa. Aku tak perlu berjuang. Kau oranglah pergi bertempur kat Mali. Aku duduk dekat Rusila. Kalau aku berjuang itu hari, aku tak merasa lah jadi ahli parlimen sekarang. Kalau aku ikut kau, wahai Ustaz Ibril Lebia, sekarang aku tak wujud. Aku tak boleh jadi ahli parlimen. Aku tak boleh jadi duta khas. Tak merasa aku pencen ahli parlimen. Tak merasa aku pencen duta khas. Ha? Dan tak merasa aku berkawan dengan Mahdi sekarang. Kalau aku ikut kau dulu. Ya? Dah arwah dah. Dah syahid dah aku. Tapi dia cerdik, saudara. Dia keluarkan fatwa mengarut. Dia suruh anak buah dia ikut. Dia tak pergi. Kau orang nak pergi. Itu yang Mahdi kata mati kata. Ya, Mahathir yang tuduh mati katak itu kita tak setuju. Ya, siapa Mahathir yang nak menghukum orang yang mati itu mati katak ke mati syahid ke apa? Ya, tak siapa yang tahu. Wallahu alam. Peristiwa Memali ini mengelirukan kita. Di pihak Haji Hadi dia kata syahid. Majlis fatwa kata bukan syahid, itu burah. Burah ini penderhaka. Ya. Apabila kita berada dalam keadaan kekeliruan, kita pertama sekali mesti bersangka baik. Husnuzan, sebab orang itu dah meninggal. Mudah-mudahan kalaulah berlaku kesalahan pada mereka, mudah-mudahan Allah ampunkan mereka. Walaupun mereka dikebumikan tanpa disemayangkan, dikapankan, ya syahid. Ya, tanpa dimandikan dengan darah-darah mereka dikebumikan. Mudah-mudahan kalaulah tidak syahid, kita minta mudah-mudahan kita berdoa agar Allah memberi keampunan kepada dia dan menganggap dia sebagai orang yang tertipu dengan fatwa mengarut Haji Hadi. Sebab apa saya kata mengarut? Sebab Haji Hadi kata perlembagaan itu kafir kerana perlembagaan itu adalah penjajah, perlembagaan itu tagut. Ya? Maka wajib melawan perlembagaan itu. Melawan perlembagaan itu jihad, kalau mati mati syahid. Itu dulu. Dan perlembagaan yang sama jugalah Haji Hadi pegang sewaktu dia jadi kerajaan di bawah Perikatan Nasional. Bahkan bersumpah untuk mempertahankan perlembagaan. Lihat saudara. Sebab tu saya katakan dia menunggang agama. Dia suruh pengikut dia susah payah. Sampai ada yang mati. Tapi dia tidak mahu susah payah. Dia tidak mahu masuk lokap. Dia tidak tak nak masuk penjara. Ya? Bahkan usahakan lokap. Nak panggil suara siasat pun kalau boleh. Dia nak elak. Sebab itu dia panggil dulu dalam suara siasat. Dia kata apa? Dia tak sihat. Dia uzur. Uzur syar'i. Dia uzur. Ha? Bila polis nak panggil bagi keterangan. Bukan nak tangkap pun. Bagi keterangan je. Dia kata dia tak patang, dia uzur. Tapi dalam masa yang sama, dia terpacur muka makan besar bersama Mahathir Mohamad. Orang uzur boleh makan besar bersama dengan Mahathir Mohamad. Dengan Mahathir dia boleh jumpa. Dengan ketua polis, dia tak nak jumpa. Dengan penyiasat, tak jumpa. Bayangkanlah, bacul tak bacul orang ini. Dan inilah yang menjadi presiden parti lepas sekarang. Yang dianggap sebagai pejuang Palestin. Yang dianggap orang yang lebih berani, lebih tegas berbanding daripada PMX. Orang ini yang mengatakan PMX ini tak kuat, tak cukup lantang, tak cukup kuat. Dia yang paling kuat. Eh? Dia paling kuat menentang Israel. Apakah dia ingat kita ni lupa? Zaman dia perintah dulu dia kata apa waktu krisis di Timur Tengah? Malaysia tidak. Malaysia mengambil keputusan berkecuali. Ni. Haji Hadi sebut. Berkecuali, saudara. Berkecuali. Apabila kepentingan melibatkan umat Islam di Timur Tengah, Haji Hadi mengatakan bahawa Malaysia berkecuali. Hari ini dia nak kata Anwar tak cukup tegas.
Saudara nilai sendirilah. Nilai sendiri, saudara. Ya. Saudara boleh cari sendiri dalam petikan berita-berita kenyataan dia dulu-dulu. Dalam perkataan nasional. Ya. Saudara boleh tengok sendiri. Ya. Belum lagi cerita bagaimana kerajaan PN membenarkan pesawat lalu atas serban yang jadi. Itu saya tak cerita lagi. Saya dah cerita pada sebelum ini. Ha, siapa yang tak sempat tengok, ada dekat channel YouTube saya ada lagi. Ya. Bukan fitnah. Kenyataan. Pesawat pejuang Israel lalu ruang udara Malaysia dengan kebenaran kerajaan Malaysia di bawah kerajaan Perikatan Nasional. Itu fakta. Hari ini, puak-puak ini mengatakan Anwar tak cukup tegas. Anwar takut dengan Israel. Dengan siapa kamu nak membodohkan wahai Haji Hadi? Eh? Zaman kamu muda-muda dulu betul. Zaman tidak ada internet. Apa keluar daripada mulut kamu ditelan oleh orang. Orang tak ada usul peksa, orang tak nak semak lagi. Takkanlah ulama' menipu. Ha, itu anggapan orang dulu. Sekarang ni kamu cakap saja, orang akan tengok fakta. Orang boleh semak fakta. Kecuali orang yang malas macam wala'on-wala'on. Yang suka baca tajuk. Ha, jadi hari ni saya nak cerita tentang baca tajuk. Hari ni PC oleh lebay-lebay di parlimen. Semalam. Ya? Selepas parlimen, apabila Menteri Pendidikan menjawab dalam parlimen, dalam penggulungan Menteri Pendidikan, dia menjawab isu solidariti Palestin di sekolah-sekolah. Perkeliling telah dikeluarkan. Kita baca perkeliling dan kita faham apa yang terkandung dalam perkeliling itu. Dalam perkeliling itu tidak ada satu pun dalam garis panduan itu menyatakan tidak dibenarkan bertakbir, tidak dibenarkan baca kunut nazilah. Tak ada, saudara. Itu nak kena pegang dulu. Tak ada. Tak ada larangan. Yang dilarang apa? Membawa peralatan-peralatan senjata-senjata atau apa sahaja objek yang menunjukkan ke arah keganasan. Itu sahaja dilarang. Tidak disebut takbir tak boleh. Tak disebut kunut nazilah tak boleh. Ya? Senjata-senjata atau perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ke arah keganasan. Tidak boleh. Ya? Ha, itu garis panduan dia. Nak bawa bendera? Okey. Nak pakai tutup kepala, lidik kepala Palestin? Okey. Nak bertakbir? Tak ada masalah. Bahkan dalam satu program di sebuah sekolah yang menteri sekali hadir. Menteri hadir di sekolah itu dalam program solidariti. Budak-budak lidik kepala Palestin, bendera Palestin ada. Pakai ya, muffler Palestin. Bahkan bertakbir, menyanyi lagi lagu Palestin. Menteri Pendidikan ada depan. Apa masalah? Boleh bertakbir, ada baca doa juga. Apa masalah? Tak ada masalah. Yang masalah sekarang ini lebay. Lebay, lebayun. Ini yang masalah. Dalam parlimen tak nak bertanya. Bila dah habis menteri jawab, barulah sibuk cari PC. Sebab apa? Nak temberang wala'on. Putar belik kata menteri. Tak sepatutnya takbir tidak dibenarkan. Tak sepatutnya kunut nazilah tidak dibenarkan. Kata Ustaz Derih. Lepas Ustaz Derih, atuh Pasir Mas. Dua-dua ni kaki kelentong. Kaki putar belik dua orang ni. Banyaklah fakta yang dia putar belik. Ya? Walau dia takkan dia tak tahu. Menteri cakap dalam parlimen. Alasan dia, kita tidak boleh nak soal lama pasal dia lepas tu dia ucap. Memanglah. Setiap menteri takkan layan kau seorang. Persoalan Menteri Pendidikan ni bukan nak layan kau yang sengaja nak putar belikkan isu. Jawapan dia cukup jelas dalam parlimen. Sampai sebab-sebab menteri nak jawab. Pasal apa? Dia dituduh seolah-olah dia ni menteri yang menyokong Israel. Yang sengaja tidak membenarkan perkataan kalimah Allah digunakan atau takbir digunakan di sekolah. Saudara, kalau saudara baca sejarah keluarga Menteri Pendidikan Fadlina ini, ya Sidik, Tok Sidik, Baba kan nama lupa dah. Ha? Dia ini orang dari Abim. Bahkan dia adalah seorang murabbi yang menjadi murabbi lah, kira macam guru besar lah, ya, kepada Anwar Ibrahim. Ilmu dia, penulisan-penulisan yang tak Islam. Ini, Fadlina ni, ayah dia ni, arwah ayah dia ni. Bukan datangnya daripada puak-puak macam Mutasnik ke kan, waris-waris apa semua ni, tak ada. Ya? Keluarga dia orang ada nama. Ayah dia pun dikenali oleh tokoh-tokoh Islam dunia. Ya? Takkanlah daripada keluarga itu orang yang menyokong Israel, saudara. Bahkan di bawah Menteri Pendidikan Fadlina lah, hadis 40 Imam Nawawi itu diperkenalkan di sekolah.
Zaman kamu kerajaan PN, lebay dalam itu apa yang kamu buat di sekolah? Apa syiar Islam yang kamu buat di sekolah? Saya nak tanya. Selain daripada mengangkat judi daripada 8 kali kepada 22 kali. Apa ada syiar Islam? Sokong kurangnya tak sampai setahun. Ya? Fadlina menjadi berdepan 4 syiar Islam dibawa. Apa dia syiar Islam itu? Menjaga kebersihan. Itu adalah separuh daripada iman. Islam menetapkan kebersihan. Maka tandas-tandas dibaiki. Jadi ajar anak-anak kita supaya berdikari, cuci tandas sendiri. Dalam program-program. Dibaiki tandas. Sebab apa? Kita nak anak kita pandai. Kita nak minda anak kita sihat. Nak anak kita punya minda yang sihat. Perlukan tempat tinggal dan tempat belajar yang sihat. Sebab itu, kebersihan diantitik beratkan. Ini konsep Islam juga. Apa lagi? Memperkenalkan hadis 40. Imam Nawawi. Sebab apa dia pilih hadis 40 ini? Sebab di dalam hadis 40 ini, banyak menekankan tentang jati diri, integriti, akhlak, menghormati sesama kaum, menghormati agama lain, menjauhi peperangan, budi bahasa, sopan santun, hormat kepada pemimpin, hormat kepada guru, hormat kepada ibu bapa, kepentingan ilmu. Ini nak beritahu kepada generasi-generasi yang akan datang. Ini yang kita nak terapkan kepada anak cucu cicit kita. Bukan kamu nak fikir anak kamu daripada kecil ni kamu nak ajar pegang senjata, nak perang aja kerja kamu. Daripada kamu dulu suka berperang, ya, sampai boleh bunuh Kak Mamali, hari ni kamu nak turunkan ilmu, ya, yang jahat seperti itu kepada anak cucu kamu. Kalau kamu saja yang suka perang, kamu pergi tawarkan diri, pergi berenang Laut Cina Selatan tu, pergi tu dekat Palestin. Jangan libatkan generasi-generasi muda. Jangan rosakkan dia. Nak jadikan generasi muda sebodoh kamu. Bila sebut Islam, mesti berperang. Islam mesti berperang. Patutnya budak-budak ini dididik, ya, tentang apa yang Islam ajar. Islam tidak menyeru ke peperangan. Sehinggalah Islam itu diserang. Sehingga Islam itu diancam. Bila mempertahankan diri, barulah jatuh kewajipan kita berperang. Selagi ada jalan berunding, perdamaian, ya, kita gunakan itu, Islam itu. Islam itu pun dah bermaksud sejahtera. Saudara, dia boleh kata pula, oh tak boleh bagi senjata kat budak-budak. Apalah, dekat pasar malam pun banyak jual senjata. Kenapa di sekolah tak boleh pula budak pegang senjata? Kolot pemikiran kamu. Kamu nak bandingkan budak main senjata di rumah dengan satu perarakan atau himpunan bersenjata? Tak sama, saudara. Anak kita, kalau kita berikan mainan senjata, senjata air ke, kan? Senjata apa-apa, bukan dia main di rumah, dia main seorang je. Pam-pam-pam-pam dalam rumah kan, tentu je. Tapi kalau kita bagi ke senjata setiap anak murid, berhimpun, pegang bendera, dia semangat dia lain, fahaman dia lain. Tak sama dengan anak kita main seseorang ke rumah. Tak sama, saudara. Saudara pegang parang seseorang dekat rumah, ya, tak kira lah parang yang bentuk kayu ke plastik ke, saudara pegang di rumah seseorang, takkan sama dengan cak saudara berhimpun dalam cosplay di Terengganu itu. Ya, berhimpun dengan mamai berarak, terbilang. Tak sama, saudara. Semangat dia tak sama. Tujuan dia pun tak sama. Macam itulah budak-budak. Jangan samakan budak-budak yang berhimpun dengan ramai pegang senjata mainan dengan anak saudara yang di rumah pegang senjata mainan. Jangan sebodoh itu, wala'un. Buat PC. Dia kata, oh kenapa tidak boleh takbir? Siapa kata tak boleh takbir? Oh kenapa tidak boleh kunut nazilah? Siapa kata tak boleh? Kamu ahli parlimen, patut kamu lebih tahu daripada kami di luar. Tetapi oleh kerana kamu sengaja nak meracuni wala'un-wala'un yang memangnya bodoh nak cari maklumat, kamu sanggup menipu, wahai lebay. Sedangkan Islam ajar, kalau ada perkara yang kurang pasti, berfikiran positif dulu. Husnuzan dulu. Apatah lagi kamu menteri. Ya, yang kamu nak cakap ni menteri. Kamu pula ahli parlimen. Duduk dalam persidangan yang sama.
Kalau kamu tak ada peluang nak jawab, nak tanya dia dalam parlimen, di keluar parlimen boleh jumpa, di kantin boleh jumpa. Tanya dia, saya tak faham. Betul ke tak boleh takbir ni? Betul ke tidak boleh baca doa kunun nazilah ni? Kenapa tak tanya? Kemudian buat PC, kena buat persepsi. Kenapa? Kerana politik, itu saja. Modal lain tak ada. Mereka tidak boleh nak puji Fazlina tentang hadis 40. Mereka tidak tak mahu puji tentang apa yang tindakan kerajaan tentang membaiki tandas. Akhirnya mereka nak cik salah, tak jumpa salah. Oleh kerana tak jumpa, terpaksa reka cipta fitnah. Supaya walaun-walaun yang malas membaca, walaun-walaun yang taksub dan fanatik yang hulu ini akan percaya dengan anda. Sebab itu anda jadi wakil rakyat hasil daripada undi-undi orang seperti ini. Orang cerdik takkan undi lebay, saudara. Kecuali lebay berubah. Ya? Daripada menunggang agama, lebay berubah menjadi orang yang nak memperjuangkan agama. Selagi agama itu ditunggang, selagi itu hanya walaun-walaun yang jahil, para juhalak saja yang akan bersama dengan kamu. Kamu jangan bangga hari ini. Kamu kata Melayu ramai dengan kamu. Ya? Kamu sebutlah seramai mana pun Melayu dengan kamu. Ya? Kamu tidak akan boleh menjadi kerajaan. Pertama, dengan izin Allah. Yang kedua, dengan masyarakat majmuk dalam negara kita. Sebab masyarakat majmuk dalam negara kita, ya, dia bukan hanya nak berbicarakan tentang tutup kedai judi semata-mata. Mereka tidak pandang tutup kedai judi semata-mata, maka sejahteralah rakyat. Orang lebay bangga kerana negeri mereka tutup kedai judi. Di Terengganu, kami dah tutup kedai judi sebab kami perintah. Tetapi kami buka pantai-pantai kami untuk berbikini. Ha. Mana ramai selama ini yang pergi kedai judi dengan pergi kat pantai? Bila kita persoalkan, dia kata apa? Berbikini ini bukan untuk orang Islam, tetapi untuk pelancong-pelancong bukan Islam. Habis itu judi untuk orang Islam ke selama ini? Judi diberi lesen tu untuk orang Islam ke selama ini? Bila tang mereka halalun tayyiban. Bila orang lain buat, haram. Haram, Syekh, haram. Malaysia madani. Madani itu tak menepati Islam. Apa yang Anwar buat, semua tak menepati Islam. Anwar guna perkataan maha kaya. Oh, maha kaya. Maha ni untuk Allah sahaja. Perkataan itu pun nak ditunggang dalam agama. Itu pun nak ditunggang dalam agama. Apa ni? Tambun guna perkataan maha kaya. Maha ni hak milik Allah saja. Oh. Dah tak ada benda nak tegur lah. Tak ada apa. Kan? Tak ada kena-mengena dengan bajet pun bahasa tu. Tapi nak guna agama ni. Maha ni untuk Allah saja. Maha ni bahasa Melayu. Dalam Quran tak ada sebut. Perkataan maha tu dalam Quran tak ada. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kita tafsirkan maha besar. Dalam Al-Quran bahasa Arab, bahasa Melayu mentafsirkan sebagai maha besar. Apa masalah dia? Maha guru, maha siswa. Anwar kata, maha de. Kan? Maha wangsa. Itu pun nak jadi isu dalam parlimen. Punyalah low class PN ni, saudara. Berbeza pada kita jadi pembangkang dulu. Kita tak main lah isu bahasa macam tu. Bab maha ni, oh, bukan main. Ini hak Allah, hak milik. Tapi bab mencarut benda dalam kain, senyap lebay. Ya? Bila Sanusi tu mencarut, seorang pun nak tegur. Padahal itu bukan saja bercanggah dengan agama, bercanggah dengan akhlak Melayu, bercanggah dengan temadun manusia. Tapi tak tegur. Biar Anwar sebab maha tu bangun 2-3 orang ni lebay-lebay ni. Sensitif. Sebab apa? Sebab keluar daripada mulut Anwar.
Kalau mula solusi, sebutlah lan tau pemulih, ko te pemulih. Sebab apa? Itu mencarut syar'i. Okey. Jadi PC semalam, itu sajalah PC itu semalam yang dia buat hanya untuk nak menipu lebay, mengatakan bahawa pendidikan tidak membenarkan takbir, tidak menakut nazilah. Walhal tidak ada dalam berkeliling itu pun. Yang dimaksudkan oleh menteri, ya, jangan pelik kalau ada sekolah tidak bertakbir. Jangan pelik dan jangan petikai kalau ada sekolah tidak ada kunut nazilah. Itu maksudnya. Jangan pelik itu bukan makna jangan buat. Sebab tidak ada pun arhan mewajibkan buat. Tapi digalakkan buat. Digalakkan buat kepada sekolah yang menjadi Islam. Itu bolehlah bertakbir. Bolehlah kunut nazilah. Tapi kalau ada sekolah Tamil yang tidak ada langsung orang Islam di situ. 100% non-Muslim contoh. 100% non-Muslim. Tetapi dia nak bersolidariti juga. Sebab ini isu kemanusiaan. Maka sekolah itu nak buat juga. Atas dasar kemanusiaan. Dia bersolidariti. Sudah tentulah sekolah itu tidak ada bertakbir. Sudah tentulah sekolah itu tidak ada kunut nazilah. Sebab ramai kalangan mereka, guru-guru mereka juga adalah non-Muslim. Ini maksud Falina. Dia kata jangan pelik kalau ada sekolah tidak ada takbir ataupun kunut nazilah. Sebab benda ini tidak diwajibkan. Bergantung pada suasana dan situasi sekolah. Itu pun nak jadi isu sampai buat sinar media. Seolah-olah macam satu penyelewengan rasuah berlaku. Seolah-olah tidak adanya takbir dalam kunut nazilah ini. Maka rakyat semua tak makan. Not mentality lebay. Jadi cukup sampai sini dulu. Untuk saya bagi tazkirah kepada anda semua, khusus kepada walaun-walaun. Bagi anda yang cerdik ni, tak perlulah saudara lagi cerdik daripada saya. Ya, cuma tolong share-sharekan. Luaskan seluas-luasnya supaya kita dapat menangkis satu persatu hujah yang dikeluarkan oleh lebay-lebay pendengar agama ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.